Secara keseluruhan warga masyarakat Kabupaten Ngada begitu senang, begitu bangga akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, karena jujur saja bahwa sejak Republik Indonesia merdeka kami mungkin baru kali ini dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Sangat luar biasa gembira, Pak. Saya dari bawah lagi keo, jauh-jauh ke sini untuk ketemu Bapak Jokowi. Bangga, campur terharu, aku udah gak bisa ngomong apa-apa, soalnya tadi aku berdesakan sama warga sampai nyaris jatuh di got. Kampus bambu ini dibangun sebagai tempat belajar. Ini juga menjadi hub untuk NTT, di mana semua yang ingin belajar bambu dari mulai pembibitan, penanaman, agroforestry, terus HBL, ya, sistem hutan bambu lestari. Artinya pemanfaatan bambu, hutan bambu secara lestari. Kami berharap sesudah ini Presiden menjadi pengampu, menjadi Panglima untuk bambu. Harapan kami itu Pak Presiden bisa mendukung dari pembibitan kehutanan sampai ke pabrik berbasis desa untuk hidupkan dan dorong bambu untuk rakyat.
Kalau ngambil bibit sebulan juga dapat berapa? Ngambilnya di mana sih bibitnya? Di hutan bambu.